Ibu-ibu lagi masak, tiba-tiba password Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu bilang, matiin dulu deh kompornya, saya sholat dulu. Dan seorang muadzin itu akan diampuni, diampuni dosa-dosanya sepanjang suaranya itu sampai. Subhanallah. Dan yang mendengar suara dia azan itu, baik itu benda mati, benda hidup, itu akan memberikan saksi bahwasanya dia telah berazan. Dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang sholat bersama dia. Dia mendapatkan pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Ini sebab bisa jadi di sebuah kompleks perumahan, sebuah wilayah, ada orang yang tidak bangun kecuali azan. Begitu azan dia bangun, artinya apa? Azannya telah membangunkan orang. Tiba-tiba password Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu bilang, matiin dulu deh kompornya, saya sholat dulu. Dia sholat gara-gara apa? Subhanallah. Azan itu bisa menghapuskan dosa kita. Maka sungguh indahnya orang-orang yang senantiasa memanggil orang-orang untuk sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat untuk saf yang di depan, dan seorang muadzin itu akan diampuni, diampuni dosa-dosanya sepanjang suaranya itu sampai. Subhanallah. Dan yang mendengar suara dia azan itu, baik itu benda mati, benda hidup, itu akan memberikan saksi bahwasanya dia telah berazan, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang sholat bersama dia. Subhanallah. Yang sholat dengan panggilan dia. Adhan ini amalan yang mulia, jemaah. Terkadang orang itu mau adhan, masa anda jadi tukang adhan? Subhanallah. Pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Muadzin itu juga pahalanya banyak. Seperti sebutkan Rasulullah tadinya, walahu mislu ajru man salamahu. Dia mendapatkan pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Ini sebab bisa jadi di sebuah kompleks perumahan, sebuah wilayah, ada orang yang tidak bangun kecuali azan. Begitu azan dia bangun, artinya apa? Azannya telah membangunkan orang. Ada orang yang tidak ke masjid, dan ini banyak jemaah, tidak ke masjid, belum ke masjid kalau tidak azan. Begitu azan dia ke masjid. Ada yang seperti ini, artinya apa? Dia sudah mengajak orang pergi ke masjid. Begitu luar biasa pahala muadzin ini. Karena itu, ya, marilah kita, ya rakumullah, paling tidak ya,
salah satu poin yang harus kita biasakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita hari adalah pastikan anak-anak kita, terutama yang laki-lakinya, bisa mengumandangkan azan.